Boleh kasih minum. Ah, bismillah. Enakan ini kan pahit. Daripada yang tadi. Pahit banget. Enggak dong. Pahit itu. Coba. Enak. Coba lagi sekali. Pahit banget, Kak. Ini enak loh daripada enak. Yang itu. Udah enggak manis lagi. Soalnya manisnya udah pindah ke kamu gitu. Setelah sebulan saya tunggu kok buka bang. Saya titipkan dia. Kau janji jangka suka dia. Bahagiakan dia. Satra mau lihat air mata. Tolong jaga dia. Do it, do it. Semua orang butuh duit. Aduh. Do it, do it. Kesini dong aku mau duit. Kak, yang di luar-luar itu janda apa bukan tuh? Janda udah anak tiga. Boleh kesini dong, aku soalnya doyan-doyan yang janda begitu kak. Apa dulu dari bro? Kak, ini yang maju putih janda bukan? Nope. Bukan ya. Soalnya ibu aku tuh cari menantu yang janda-janda katanya begitu kak. Gak jelas banget sih bang. Enggak, bukan gak jelas kak. Soalnya aku ini jauh-jauh dari Jawa Barat ke Lombok itu udah cari-cari janda begitu kak. Apa lihat-lihat? Hah? Apa lihat-lihat aku kak? Hah? Ini kuncinya di mana kak? Ini aku mau keluar. Capek di penjara terus kak. Kuncinya di mana? Hah? Mungkin kamu salah masuk. Salah masuk? Kamu nyasar. Kamu nyasar di mana? Kamu minumnya di mana? Ada kuncinya kan di situ? Dimana? Ada kuncinya di situ enggak? Astaga, sakit banget badan aku. Mas. Mana masnya ini nih, nggak pernah dibersihin ya ini nih. Kotor sekali nih, males sekali kerjanya mas ini. Harusnya dibersihin dulu mas, biar rapi mas. Apa kak? Kesini cuma ngericuhin aja. Ngericuhin kayak gimana sebenernya kak? Hah? Boleh kak. Enggak, ini yang punya Ciput. Yang punya kafe ini kakek aku kak dari Jepang, namanya Bapak Sugianto, tahu? Norak makanya harus update terus kayak biar kamu tahu. Yang punya kafe ini kakek aku namanya kakek Sugianto. Sepupunya si Yono. Ketawa-ketawa nih di luar. Oke semuanya nyanyi. Dan mungkin bila nanti oh kita akan bertemu lagi. Yeay. Asik ada arus wo sama iye iye nya gitu kak biar bagus gitu kak lagunya kak. Janda yang mana, janda yang mana tuan tunggang ngisik. Janda pakai baju putih lagi pegang HP suka sama suami orang. Aduh zaman sekarang cantik cantik suka om om suka suami orang. Emang gak laku ya? Aduh, cetan sama suami orang, teleponan sama suami orang, minta uang di suami orang, kerja susah bos, cari uang susah. Zaman sekarang, zaman pabelit kesana kesini, cari-cari duit, semua orang pada pelit. Ngangguk-ngangguk aja yang di luar itu. Ketahuan kan? Ketahuan kan sekarang kedoknya cewek-cewek yang ada di sini ini. Kak. Nah, boleh ini enggak? Apa namanya? Ada duduk di situ enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh, Kak? Kenapa? Aku mau izin duduk di situ enggak boleh ya? Enggak boleh diam aja di situ. Kenapa? Mengganggu. Mau ketemuan ya? Enggak. Bilang aja mau ketemuan, Kak.
Aduh. Kak. Mau nih, Mas Batangan gak? Enggak. Itu apaan? Mas Batangan. Kamu mabuk keras ya? Siapa yang mabuk di ngadi? Itu apa yang kamu bawa minumannya? Mahal ini, mahal gitu. Sombong iya amat. Gitu. Mel gitu. Mas. Kamu enggak becus kerja di sini, Mas. Mas kerja itu Mas yang jujur. Yang disiplin gitu. Katanya kafe ini buka jam 4 tapi buka jam 6. Gimana ini mau maju kafe ini, Kak? Mas, gimana? Jadi bisa-bisanya kakek aku bangkrut ntar dibuat sama kamu, Mas, jadi karyawan. Gimana, Mas? Kenapa dari terus, Kak? Aku lagi omelin ini biar laporin ke kakek aku ntar ini, pegawai-pegawainya ini. Katanya buka jam 16.00, tapi bukanya jam 18.00. Gimana mau maju kafe ini, Mas? Kakek aku bangkrut ntar, soalnya kakek aku bentar lagi mau mati, Mas. Aduh, gimana sih, Mas? Aku mau nyanyi dulu dah. Kak. Iya? Di depan. Apa lagi? Aku mau konser di sinilah. Konser aja sendiri. Enter to Bluetooth. Kak, ya? Saya yang punya wilayah sini, Kak. Ya. Ngomong sendiri aja ya. Ah? Ngomong sendiri aja. Aku kasih tahu kamu, Kak. Aku kasih tahu kamu, ya. Ya. Aku mau ke situ, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak, aku mau ke sini doang. Nggak ngapa-ngapain, Kak. Serah kamu aja. Kak, di sini enak kan? Kak, bantu kak. Mengganggu kak. Asik. Yuk, joget. Gak mau joget, gak mau nyaga. Encok aku ini, sakit banget. Kak, bosnya itu. Aku di sini dulu, ya. Bentar kak. Pusing aku ini. Izin, apa ini? Izin bentar kak. Izin doang bentar. Ya. Ya. Sini boleh. Di situ aja. Iya. Ya. Kak. Ya. Mana minuman aku? Kamu mau minum? Enggak, minuman aku mana tadi? Enggak tahu. Di belakang kamu. Oh ini. Kenapa kak, ada yang aneh dengan aku, ada yang salah gitu, Kak? Iya, aneh banget. Kenapa kamu bawa minum itu ke sini? Kok kayak orang. Sini kan tempat orang nongkrong baik-baik. Kok kayak orang ilfil kali sama ya, aku. Ilfil sekali lihat kamu kayak gitu. Emang kakak itu gak suka lihat aku kayak gini gitu kak? Iya. Kenapa emang kak? Buat apa begitu? Ya enak aja loh sih. Manfaatnya apa sih? Orang buat kita tuh tenang, buat senang gitu kak. Emang kamu sadar tenang segitu? Sadar maksudnya gimana kak? Sadar aja lah aku kak. Ya, jadi dunia ini kayak merasa milik aku sendiri kak gitu kak. Itu gak enak itu kak? Enak. Enak ini lah kak. Buat kamu aja. Ini pilih kali sama aku ya? Iya. Nah, gitu kak. Dipilih ternyaman sama aku gimana? Gak mungkin sih. Oh gak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kak sebenarnya kak. Bagi aku kak. Buat apa nyaman sama kamu? Ya aku tahu. Penampilan kamu aja kayak gitu. Kenapa yang lain aku salah gitu? Pasti kamu cewek matre ya? Enggak. Suka suami orang ya? Enggak juga. Suka om-om ya? Enggak. Bapak-bapak? Enggak. Kakek-kakek? Suka orang yang baik-baik aja, enggak kayak kamu. Asik, enggak kayak aku, mantap.
Tugas kuliah banyak. Laporan belum jadi. Makalah belum jadi. Masalah banyak. Ada kos belum dibayar. Utang sana sini. Kak, bayarin aku kos, gak mau gak? Enggak lah. Ntar aku ganti uangnya. Gak mau? Enggak. Aduh. Kak. Ini kakak yang ini. Kak. Cie, malu-malu kakaknya. Aduh. Kak, aku belum bayar kos, Kak. Boleh enggak aku numpang sehari aja, Kak, di kosnya kakak? Enggak boleh, ya. Kak. Pasti orang manggil doang, sensitif banget jadi cewek. Kak, aku mau nyanyi. Boleh enggak? Kak, nyanyi doang. Sekarang nyanyi aja, kan sudah nyanyi dari tadi. Iya. حبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أرى والقاء والفرح بناداك طه جد بنظر إلي يا عظيم الجاه جد بنظر إلي يا طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا
Ya kalau kamu itu ngomong apa, jadi aku nggak dengar ngomongnya. Bisa duduk di sini nggak? Soalnya bagus banget. Apa? Bisa lah. Bisa duduk di sini nggak? Aku nggak mau duduk di situ. Semuanya duduk di mana? Pelaminan gitu. Duduk di sini. Apa? Nah, tapi aku mau minta izin dulu sama kamu, boleh gitu? Iya. Nggak apa-apa. Iya. Izin ya? Iya. Karena ayah kak, sesungguhnya kak, wanita itu ya disayang gitu kak, dijaga gitu. Kalau berani pacarmu itu marah-marah sama kamu, kasar sama kamu, tinggalin kak, cari yang lain, itu bukan lelaki yang baik gitu. Oh. Benar nggak mas? Aduh, makanya aku kok nakalnya diminum doang kak, nggak nakal di cewek kok aku kak. Kasir Ishana. Aduh, di sini enggak apa-apa. Iya. Hah? Enggak apa-apa, duduk aja. Kenapa yang lihat minuman aku enggak boleh dilihat? Kita enggak dilepas. Oh, iya, udah kelap. Tuh. Papa kok di sini. Iya. Tapi di gelap banget ya, kayak masa lalu gitu ya. Kan kacamatamu belum dibuka, coba buka. Terang banget, ada masa depan aku di sini. Gitu. Sampai saat ini ku masih yang sama. Kamu bagus. Enggak sih kak, enggak. Allah aja belajar. Kenapa kamu tidak solawatan aja? Kenapa kamu harus minum-minum? Itu enggak baik buat kesehatan kamu. Terus? Nama baik kamu, keluarga kamu. Jangan bas-bas keluarga kak. Sedih aku ntar kak, bas-bas keluarga kak. Kenapa? Enggak ada kak.
tapi aku suka kok minum kayak gitu. Gimana dong? Awal kamu minum begitu untuk apa? Gara-gara apa sih? Ada masalah lagi tuh kak. Aku ada masalah. Aku tuh buat aku minum kayak gini tuh ya dulu ada masalah tempat ditinggal gitu, ditinggal sama seorang calon lah gitu kak. Oh. Udah sempet mau nikah. Aku udah nabung. Tapi ngelampiasinnya nggak gitu. Gimana dong kak? Orang udah terjadi kayak gini gitu kak. Suaramu bagus, kenapa kamu nggak salawat aja, salawat kemana-mana gitu, atau kegiatan yang positif aja? Emang ini negatif ya? Iya, nggak baik buat kesehatan kamu, masa depan kamu. Gitu, kok kamu sekarang perhatian sama aku? Karena kagum aja sama suara kamu tadi. Bukan karena takut? Enggak. Takut nyaman ya? Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti saat kembali. Saat pastikan saat akan bertahan demi cinta kau sejanji. Halo Tiara. Udahlah, lebih baik selawat aja daripada lebih baik selawat aja. Eh, boleh gak? Tentang. Aku selawat sekali lagi boleh? Boleh. Ada ya? Ya. Mau minum boleh lagi? Gak boleh. Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak baik gitu. Ya, kenalan dulu. Nama kamu siapa? Abi. Oh, nama aku Mei. Oh, Mei. Ya. Aku? Kamu kan tadi sebut namamu. Iya. Apa? Abi. Iya, Pak Umi. Sasi sayangku tetap dengan sa. Sasi cintaku tetap dengan sa. Aku nyanyi sekali lagi boleh? Nggak boleh. Aku nyanyi, maksudnya bukan minum. Ya nyanyi aja. Oh, ada posing akhirnya. Bisa berhenti begitu nggak? Apa? Minum. Bisa sih, kalau ada yang nasihatin terus gitu kak. Emang kamu nggak punya keluarga buat menasihati? Tapi kan keluarga aku nggak tahu kalau aku minum gitu. Oh begitu. Gitu lah, aku nyanyi sekali lagi boleh ya? Boleh. عامل
innil tibit innil qabit innil rabbit inni shallit inni jibal ummi umma ummil haddi akhir yum fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi inni ترخرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حبي من أول حياة وهم حمي خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه. ما شاء الله سلام بقص سكالي. Dulu kamu sering solawatan? Iya sih, maksudnya enggak sih, suka-suka aja gitu kak solawatan gitu karena ya karena saya tuh cinta sama Ginda Nabi Muhammad gitu kan. Gitu doang sih. Pergaulan kamu aja yang salah sekarang. Kamu kan bagus sekali suara kamu. Ya pokoknya gara-gara itu udah orang itu enggak pokoknya aku enggak mau bahas-bahas dia lagi. Kenapa enggak berubah aja jadi lebih baik? Ngapain jadi kayak gitu? Ngapain jadi kayak gitu ya? Iya. Kesatuan kita itu butuh proses juga gitu kan. Mulai aja prosesnya dari sekarang. Gimana? Pengen sih, siapa sih yang gak pengen berubah gitu. Semua orang pengen berubah gitu kak. Iya. Tapi kan butuh proses gitu kak. Aku capek hidup kayak gini kak, serius. Capek banget. Pengen hidup menjadi orang yang lebih baik gitu kak. Ya udah mulai dari pelan-pelan aja. Udah gak usah minum lagi. Gitu ya? Iya. Ya, harus boleh minum lagi nggak? Nggak boleh. Itu nggak baik. Kok dilarang sih aku? Kan itu minuman haram. Buat apa kamu minum itu? Serba salah aku yang di sini, Pak. Masalahnya apa juga sih? Apa sih? Aku pengen hibur diri aja lah, Kak. Daripada aku minum-minum nggak jelas ini. Mending kamu ambil air wudhu terus sholat. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Iya kak, siap kak. Makasih banyak udah ngingetin aku kak. Kak Mei, siapa nama tadi? Iya Mei. Mei, Juni. Kenapa aku salah kak? Aneh. Aneh ya? Iya. Emang gitu, aku aneh orangnya kak. Aneh-aneh, gitu-gitu kayak orang gila kayaknya. Tapi aku punya lagu kak. Lagu apa? Lagu ciptaan aku sendiri, Kak. Coba. Nah, tapi ini pertama kali aku bawain ke orang gitu, Kak. Ini spesial buat kamu lah ya. Boleh. Ya, tapi ini ciptaan aku sendiri gitu lagunya gitu, Kak. Boleh didengerin sedikit? Boleh. Rapnya aja gitu ya. Oke. Okay. Maaf, tapi aku ini agak buram gitu, pusing gitu, Kak. Maaf ya. Iya. Ini paling ngutang gak di sini? Nggak boleh. Apa namanya ini, Kak? Es coklat. Boleh minta nggak? Boleh. Tapi nggak bisa ngangkat, tangan aku seliu ini gimana? Udah kasih minum. Nah, bismillah. Ya kan ini kan? Pahit. Daripada yang tadi. Pahit banget. Enggak dong. Pahit itu. Coba. Enak. Coba lagi sekali. Pahit banget, Kak. Ini enak loh, daripada enak. Yang itu. Udah gak manis lagi, soalnya manisnya udah pindah ke kamu gitu. Dia, kau janji-janji kau suka dia. Bahagiakan dia, Satra mau lihat air mata. Tolong jaga dia, menyayangi dia. Sayang dia apa adanya. Ini boleh.
Boleh. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu sama ayah ibumu. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi suamimu. Boleh? Boleh. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang sama. Asal kamu berubah dulu. Siap. Siap, insya Allah lah. Bisa enggak? Insya Allah bisa kok. Kan semua orang itu betul proses gitu. Prosesnya dia percepat aja gimana? Harus cepat aja gitu ya. Iya. Biar cepat halal gitu. Iya. Ya. Tapi aku ini masih belajar gitu kak, belajar ya, belajar ilmu agama juga lebih dalam lagi, karena kan kita sebagai cowok itu akan membimbing istri kita sampai ke surganya Allah. Tapi gitu. Kenapa tadi kamu minum? Makanya aku pengen berubah menjadi orang lebih baik gitu. Cepatnya ya? Ya. Tapi boleh nggak apa namanya mau tadarus di sini sedikit boleh? Boleh. Sedikit aja ya. Ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala gitu ya. Amin. Surah apa kira-kira? Apakah ada requestan surah? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Boleh. Dikit aja ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wa النخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Sadaqallahul Azim. Allah Muhammad Al-Quran. Kenapa kak? Bagus. Kenapa malam kayak gitu kak? Kagum aja. Ya kamu yang penampilannya kayak gini, tapi suaranya bagus banget. Makasih. Kalau apa namanya kak, kalau jadi imam masjid gitu pantas enggak sih? Pantes, jadi imam aku juga pantes. Akankah kau merasakan rasa cintaku ini? Allah Akbar.
itu ramai kali di sini ke orang-orang di sini, Kak. Iya, biasa orang nongki. Nongki. Iya. Tapi boleh enggak kalau kita berteman gitu, Kak? Boleh. Boleh minta Instagramnya? Boleh. Berteman ketat-ketat sama siapapun boleh berteman gitu kan. Iya. Boleh minta ya? Oke. Mau enggak berteman sama aku? Mau. Tapi aku enggak mau. Terus maunya apa? Teman hidup selamanya aja gitu. Pernah segan, maaf. Ya. Nih. Udah di follow. Sudah. Di follow ya. Oke. Aku lapar. Aku mau pergi dulu. Kamu mau kemana? Mau pulang. Ntar sampai rumah aku mau telepon kamu. Gak apa-apa kan minta nomor kamu buat jadi teman gitu, teman curhat gitu. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, siap. Asal kamu bisa berubah. Amin. Janji ya. Janji. Begini dong. Siap mendengarkan curhatku. Siap. Asal kamu janji bisa berubah. Siap, amin. Doakan, Kak, ya. Ya. Aku mau pergi dulu, mau pulang karena aku ditelepon sama ibu. Aku harus pulang, ya. Sehat-sehat kamu, ya. Ya. Ntar aku chat kamu lewat Instagram, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku mau pamit di cinta dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana minuman aku tadi? Aku mau buang. Kamu? Mau buang. Oh ya, sudah itu di bawah. Iya. Aku mau bisikin dikit. Love you.